Welcome back to my channel. Hari ini kita mau unboxing paket dikasih bonus, dikasih stick bait. Oke. Hari ini kita mau unboxing tutorial yang sangat populer. Ternyata double boost. Bodinya keren ya. Handle-nya dia untuk yang seri XH. Knob ya namanya. Warnanya agak biru-biru gitu. Kalau PE standar Jepang, dia pasti akan masuk PE5 masuk 400, PE6 masuk 300. Suaranya luar biasa. Di sini udah max shield ya, kalau kita lihat dari video-video. Saya nggak bongkar reel ini karena masih baru. Nanti mungkin saya akan buat video untuk servisnya. Jadi mungkin saya akan buka untuk grab knob depannya ya. Jadi ini benar-benar real salt water. Sini area max shield nih. Di depan sini ada satu seal lagi ya, o-ring gitu. Jujur saya sebenarnya ngefans sama Shimano Stella, tapi Shimano Stella yang 2019-2020 banyak mengalami downgrade. Sayang banget. Nah, kalau ini dia drag clicker-nya di depan. Beda kalau Shimano Stella, dia drag clicker-nya di belakang. Seperti itu. Jadi kalau diputar gini dia nggak bunyi. Karena dia nyantol di sini. Nah, di sini ada semacam yang nongol ini, bagian yang nongol. Di dalam sini hebatnya reel ini desain bodinya ya, bodinya itu sudah monocoque body ini menggunakan kunci khusus ya, dia nanti seperti kayak kunci tube yang akan masuk ke sini. Nah, di sini ada slotnya untuk masuk kunci itu. Saya belum prepare kuncinya karena saya baru pertama punya reel Daiwa. Sebenarnya saya pecinta Shimano, tapi karena Shimano-nya kurang begitu
serak ya dengan keluaran Stellanya, jadi akhirnya saya putuskan untuk membeli reel Sal 3. Nanti kita akan test field bagaimana kekuatannya reel Sal 3 ya. Kita mau coba. Dia meskipun baru dia ada spellingnya ya. Nah, ada spellingnya dikit. Spelling itu seperti kayak dia ada toleransi dikit ya. Ya sebentar kita mau timbang reelnya, kita rakit dulu. Real datanya ya, untuk rasio yang seri XH ya, dia memiliki rasio 6,2 putaran dalam satu kali putaran. Ini 6,2 kali putaran gulungan, beratnya tadi 668 ya, selisih sedikit sih ya, mungkin karena faktor timbangan saya juga mungkin yang kurang detail ya. Untuk dragnya dia memiliki kapasitas sebesar 25 kilo ya. Kalau ini cranknya dia sekitar satu kali putaran itu 134 cm dalam satu kali gulungan, satu kali putaran ini 134 cm. Jadi memang reel ini sangat direkomendasikan untuk teknik popping ya, jadi biar action lure-nya panjang tarikannya gitu. Jangan lupa jorannya untuk popping juga, biasa pop jorannya juga harus panjang. Biasa saya kalau pakai untuk popping itu sekitar 2,5 meter kurang lebih, 2,4 sampai 2,5 meter. Dan merasa video ini dapat membantu menambah referensi, teman-teman boleh subscribe, like, juga mungkin boleh di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam satu hobi untuk teman-teman semua yang memiliki hobi yang sama yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel saya.